Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Shalom. Hari Kamis tadi sudah disampaikan, tanggal 2 Februari, kita semua dikejutkan dengan berita duka cita atas meninggalnya anak atau saudara kekasih Selin Natalia Pandiesak, sarjana penataan wilayah. Memang kita sadar bahwa semua kita pada gilirannya akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak tahu kapan SK kita keluar. Apakah itu perlu dipersiapkan pada waktu yang Tuhan telah tentukan? Maksudnya persiapan di sini karena kita mengalami sakit yang berat, ataupun mungkin secara tiba-tiba. Yang jelas pada gilirannya, semua manusia siapapun dia akan mengalami yang namanya kematian. Konsekuensi hidup adalah akan mengalami kematian. Mengapa tadi saya katakan dikejutkan? Sebab anak Selin Natalia tidak didengar sakit. Kemudian usianya pun masih sangat muda, 24 tahun. Di hari itu ada yang berpikir ketika membaca WA dalam grup tentang berita duka cita ini, jangan-jangan almarhumah mengalami kecelakaan. Kita ditonton sama-sama.
100. Intinya peristiwa ini terjadi dengan tiba-tiba. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan yang dialami oleh keluarga Bapak Daud Andiesa dan juga keluarga Bapak dan Mama Melona serta Aan. Karena itu kita butuh Tuhan untuk menguatkan dan menghibur dan juga menerima kenyataan duka cita ini. Rasanya hati ini sulit untuk menerima. Tetapi pikiran kita, akal kita melihat sebuah kenyataan realitas bahwa memang ia sudah meninggal. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya mengatakan tadi bahwa